Jodoh ya, artinya orang dari masa lalu
dan pasti akan keamanan yang serius kita lihat sama namanya. Ya, aku lihat di sini seorang wanita ini adalah jawaban dari doa dia dan akan kita melangsungkan pernikahan ya, tapi kita lihat kapan waktunya. Karena dia jadi seorang V ini akan kembali CLBK dengan cinta lamanya yang sempat kandas dan masih sama profesinya, dan nampaknya dia akan menguatkan dan akan mengumumkan kedekatan mereka. Dan aku lihat di sini ada semakin kuat cinta mereka dan ada harapan mereka untuk bisa berjanjian yang serius ya, kita lihat. Jawabannya adalah insya Allah mereka akan menikah dalam waktu dekat atau dalam 1 tahun 2 tahun ke depan. Ya, ini sudah jelas, jadi dia akan ada pernikahan bersama dengan mantannya dia yang satu profesi ya. Satu profesi, dan di sini akan ada lamaran, ada pernikahan, artinya kejenjang yang serius ya bersama mantannya. Jadi bukan dengan orang yang baru tapi dengan mantannya akan CLBK dan menikah. Untuk karirnya setelah menikah dan menyematkan pernikahan, ya di sini otomatis harus mengorbankan salah satu. Artinya di sini aku lihat pasangannya tidak boleh untuk tidak akan lagi berkarir ya. Aku lihat lebih akan fokus kepada suami. Dan kita lihat karirnya dia ke depan semakin sukses aku lihat ya. Ketika menikah, karirnya akan semakin sukses, akan semakin berjaya di sini ya. Tapi dia artinya istrinya itu tidak akan diperbolehkan untuk bekerja, hanya fokus kepada mengurus keluarga dan suaminya juga. Kemudian di sini istrinya berusaha untuk berjuang untuk keutuhan rumah tangga lah ya, sebagai ibu rumah tangga saja. Kita lihat akan ada permasalahan juga dalam pernikahannya dalam 1 tahun ya. Setelah 1 tahun ini akan ada goncangan dalam pernikahan dan juga karirnya, akan berdampak kepada karirnya. Tapi apapun itu nampaknya di sini didasari oleh seseorang juga dari masa lalu, seorang wanita dari masa lalunya Farel, dan di sini aku lihat ada seseorang dari masa lalunya sang istri juga yang akan mengompori, membuat kisru dalam rumah tangganya seorang anak ini ya. Dan kita lihat pada akhirnya dengan kasih sayang dan kekuatan cinta mereka, insya Allah mereka akan bisa bersatu kembali ya, untuk karirnya tetap ongoing. Dan di sini setelah menikah karirnya pun akan semakin berjaya. Aku lihat dengan seorang istri tidak diperbolehkan untuk bekerja, jadi hanya fokus kepada keluarga dan suami. Keluarga, dia itu orangnya sangat sayang kepada keluarga. Di sini juga dia akan rela melakukan apapun untuk keluarga. Dan aku lihat di sini jika ada yang menyakiti keluarga mereka, maka dia akan di garda paling depan untuk membela, melindungi ya, tidak segan-segan menyerang kepada siapapun yang melukai keluarga ya. Dan saking sayangnya seorang F ini kepada keluarga, sehingga dia rela menjadi matahari ataupun menjadi lilin yang rela hancur ya demi kebahagiaan mamanya atau keluarga. Saking sayangnya, dia itu sosok yang sebenarnya gampang emosional, apalagi yang terkait dengan keluarga ataupun ibundanya. Karena saking sayangnya dia akan rela melakukan apapun untuk seseorang yang menyakiti ibunya, dia akan rela melakukan apapun untuk membantu ataupun memproteksi ya mamahnya. Di sini perseteruan ini pun semakin panas ya. Namun apapun itu, di sini aku melihat selain dia juga orangnya gampang emosional, dia itu sebenarnya orang penyayang dan pemaham ya. Dia akan memberikan harapan kepada bapak sambungnya ya. Di sini aku lihat dia akan memaafkan sesosok bapak sambungnya. Dan kita lihat
di sini juga ada perjuangan ya, ada perjuangan artinya dari keluarga juga bagaimana caranya menyelesaikan masalah ya, dan pada akhirnya rasa sayang, rasa cinta kasih mereka, insya Allah permasalahan apapun itu yang sedang berlangsung saat ini akan bisa terselesaikan dengan baik. Dan kalau lihat di sini ada Dewi Fortuna dan ada perdamaian ya, walaupun pada akhirnya nanti dalam rumah tangga kedua orang tuanya, aku lihat sih di sini ada perdamaian sih, masih artinya masih ada diberi kesempatan sekali lagi untuk berdamai ya. Ini berkat kebaikan hatinya Farel dan kelembutan hati Farel, walaupun dia orang itu pemarah dan gampang emosional, tapi dia pemaaf gitu. Jadi artinya dalam saking sayang kepada ibunya, dia akan memberikan rela melakukan apapun untuk membela ibunya. Thank you.